Hai sahabat Brandly, pada materi kali ini adalah materi genetika dengan soal sintesis polipeptida termasuk katabolisme ataukah anabolisme. Jelaskan. Baik, untuk pembahasannya. Yang pertama, katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Kemudian untuk proses anabolisme, kebalikan dari katabolisme, anabolisme adalah proses pembentukan senyawa yang kompleks yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Kembali ke pertanyaan. Sintesis polipeptida merupakan katabolisme atau anabolisme. Jadi bisa disimpulkan untuk sintesis polipeptida merupakan anabolisme. Baik sahabat Brandly, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Salam semangat.